Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang Tuhan kasihi. Selamat datang di ibadah online Gereja Mawar Sharon Semarang. Saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Dimanapun kita berada, Dia Bapa yang mengasihi dan rindu untuk melawat setiap kita. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung, kami mengucapkan welcome home dan supaya kita tetap terhubung, Anda dapat mengikuti atau memfollow akun media sosial kami baik di IG maupun di YouTube dengan nama GMS Semarang. Sebelum ibadah mulai, mari persiapkan hati. Ketika ibadah, mari memuji dan menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, hari yang Kau jadikan, dan kami bersuka cita karena kami punya Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami. Biar kami datang dengan kerinduan untuk mengenal Engkau lebih lagi, dan biar hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan bagi Engkau. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa, jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan gak berhenti di situ. Dua, berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Sharon sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Shalom jemaat Tuhan. Ya, siap mengabdikan diri buat Tuhan, katakan haleluya. Sama-sama katakan, masuk gerbangnya dengan pujian, bertepuk tangan, bersorak-sorak. Mari bersama melompat, luapkan ekspresimu, sebab ada kuasa dalam pujian. Mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Mengapi-apikan diri seperti daun menari, bang kita menjadi laskar pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, bahwasannya tuh namanya, biar segala yang bernafas memuji Dia. Katakan mari, mari bersama kita tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Mengapi-apikan diri seperti daun menari, bangkitlah menjadi laskar pujian. Come on. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, gerakan kaki
Yesus namanya, biar segala yang benar memuji Dia. Semuanya bisa ikutan tepuk tangan di kepala, come on. Hanya Kau yang kami agungkan Tuhan. Come on. Satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. Kita bernyanyi, kita bernyanyi, memuji Dia. Bersukacita, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Mari bersama, mari bersama, kita melompat, kita melompat. Satu harmoni, satu harmoni, satu simfoni, satu simfoni. Kita bernyanyi, kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia. Bersukacita, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Mari bersama, mari bersama, kita melompat. Come on. Suka diratnya dengan hati bersyukur. Bahwasanya Tuhan namanya, dan segala yang bernafas, dan segala yang bernafas, dan segala yang bernafas memuji Dia. Buat kasih-Mu, buat setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh menyembah-Mu, Tuhan. Thank You, Lord. Thanks for Your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see, from my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love You. Jesus, I love You. Through the seasons may change, still Your love will remain. Jesus, I love You. Jesus, I love You. Jesus, I love You. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love You. Thanks for
your love for me. Just grace, just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Oh, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Through the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love Jesus. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Through the seasons may change, see the love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Layak, engkau layak.
Haleluya. Saya percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, sehingga hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk kami doakan, Anda dapat menghubungi kami di nomor WA 08-222-3390. Dan jemaat yang ingin memberikan persembahan, baik perpuluhan maupun ucapan syukur, Anda dapat memberikannya dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda, atau juga dengan menggunakan scan QR code yang tersedia. Mari bawa dengan hati yang benar, dengan penuh ucapan syukur, dan mari persiapkan yang terbaik. Sebelumnya kami ingin mengucapkan happy birthday dan happy wedding anniversary bagi setiap jemaat Tuhan yang merayakannya di sepanjang bulan September ini. Untuk itu, jemaat Tuhan dimanapun Anda, dapat mengangkat tangan dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang baik, yang mengasihi setiap kami. Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di bulan September ini, ya Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan mereka, Engkau selalu memberkati hidup mereka. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan hikmat, kebijaksanaan, dan terus tuntun hidup mereka, Tuhan, dari satu kasih karunia ke kasih karunia-Mu yang berikutnya. Juga kami berdoa buat setiap jemaat-Mu yang merayakan happy wedding anniversary di bulan ini. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau hadir di dalam pernikahan mereka, supaya mereka bisa saling mengasihi, saling melayani, dan menghormati satu dengan yang lain. Dan biar nama-Mu saja, Tuhan, yang dipermuliakan melalui pernikahan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan sebentar kita akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu, Engkau memberikan kesempatan untuk kami bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kami bawa dengan pengertian yang benar karena kami mengasihi-Mu. Terimalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan sebentar, pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Samuel Muji. Beliau adalah Gembala Regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan Australia. Persiapkan hati, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pastor Bernard, Pastor Anita, shalom juga buat GMS Semarang for having me. Kalau hari ini saya dikasih kesempatan untuk berkhotbah bagi Anda semua, ini adalah sebuah kehormatan. Ya, dan tentunya kita akan berdoa dulu sebelum kita akan mendengar firman. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, terangi kami dengan firman-Mu, karena kami tahu sepatah kata dari firman-Mu itulah yang bisa mengubahkan kami. Kami hari ini terbuka untuk Engkau koreksi, untuk Engkau perbarui, sehingga khususnya pernikahan kami akan menjadi pernikahan yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang akan memberikan hikmat buat hamba-Mu, biar apa yang keluar dari kata-kata hamba-Mu sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dan hari ini saya dapat sebuah tema, kalau kita dengar temanya adalah tema yang sangat luar biasa, ya. Judulnya adalah One Love Till the End, ya, satu cinta untuk selamanya, sampai maut memisahkan kita. Kalau kita lihat dari satu judul ini, kelihatannya sesuatu yang indah, Bapak, Ibu, Saudara. Ya, kita bisa melihat seolah-olah gambaran wow gitu ya, bagi yang mungkin belum menikah mungkin bisa sambil mungkin bersiul atau apapun, karena topik ini adalah topik yang bagi kita semua adalah sesuatu yang luar biasa seperti itu, ya, one love till the end. Tapi coba kita lihat ayatnya dulu, Matius 19 ayat yang ke-1, ya. Kalau Anda lihat judul dari ayat yang saya baca adalah perceraian mengerikan judulnya, ya, coba dilihat di sana. Dikatakan setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia
dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidaklah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Perhatikan ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, jelas Alkitab mengatakan ketika kita mengikat janji pernikahan, harapannya bukan untuk setahun dua tahun, tapi harapannya adalah untuk selamanya, sampai maut memisahkan. Ya. Dengan kata lain, menikah itu cukup sekali, ya, dan itu dipertahankan untuk selama-lamanya. Ya. Tapi yang menarik adalah di ayat 7 dikatakan, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ayat 10, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Ayat 11, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ini menarik sekali saudara, ketika Yesus bercerita tentang pernikahan yang sekali seumur hidup, dan ketika dia jelaskan pernikahan dengan secara singkat, tiba-tiba murid-muridnya sendiri yang bertanya, kalau begitu kita gak usah kawin aja. Ya. Pernah gak terlintas, kenapa nih murid-murid bertanya seperti itu? Mungkin di waktu itu, ya, karena mungkin orang bilang bagaimana bisa menjaga pernikahan until the end. Bukankah pria dan wanita banyak perbedaan? Bukankah pria dan wanita itu cara pandangnya berbeda, cara melihatnya juga berbeda. Gimana caranya bisa sepakat mengarungi bahtera rumah tangga? Ya, baru-baru ini saya membaca sebuah berita di satu kota di Indonesia ini, katanya setelah pandemi ini, itu mereka banyak yang antri di pengadilan agama. Yang ironis adalah mereka mengantri untuk mengurus perceraian mereka. Ini sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Saudara, saya percaya kalau kita mau pernikahan until the end, ya, one love until the end, satu cinta untuk sampai selama-lamanya, sampai maut memisahkan. Tentunya ini bukan cuman kita menjalani bukan karena, ya karena Tuhan berkata seperti itu, bukan. Ya. Ini harus ditemukan bagaimana caranya kita bisa mencapai itu. Ini disclaimer aja, ya saya khotbahkan ini bukan saya merasa lebih hebat dari Anda semua, bukan. Tapi saya mau bersaksi buat Anda semua, 17 tahun pernikahan, bulan depan adalah tahun ke-17 di mana saya menikah, dan tahun ke-17 saya bisa berkata bahwa seolah-olah baru kemarin saya baru menikah. Saya ngomong begini bukan karena as a pastor, bukan karena seorang pendeta yang berkhotbah maka harus menyajikan informasi yang baik, bukan. Tapi saya bisa bersaksi buat Anda semua, di dalam perbedaan kita berdua sebagai husband and wife, sebagai suami dan istri, tapi saya mau katakan buat Anda semua, 17 tahun kami mengarungi pernikahan ini, sekalipun di dalam perbedaan pendapat, apalagi di awal pernikahan, tapi di tahun-tahun yang terus bertambah, saya bisa menemukan bahwa cinta kami satu sama lain semakin bertambah. Dan saya boleh katakan bahwa I am happy as a person. Saya adalah seorang yang boleh berkata saya bahagia sebagai seorang manusia. Sebagai seorang suami saya berbahagia. Kenapa? Karena saya punya pernikahan yang bahagia. Ya, ingat, saya pernah ngomong di Semarang, surga di bumi itu ada? Ada. Tapi bukan di bawah kaki ibu. Tapi surga di bumi itu ada di mana? Ketika pernikahan itu bahagia. Dan kita akan bicara itu, saudara. Katakan amin. Saya mau tanya dulu, siapa yang rindu untuk pernikahannya berbahagia dan berjanji untuk kepada pasangannya untuk sampai maut memisahkan kita? Kalau ada di antara Anda yang berkata seperti itu, angkat tangannya. Oke, ya.
saya lihat dengan iman banyak tangan-tangan yang terangkat di sana. Ya, dan saya temukan bagaimana kita bisa mencapai one love till the end ini, ada 4K yang ingin saya bagikan buat Anda semua, saudara. Karena pernikahan yang indah itu bukan otomatis ketika kita menikah langsung bahagia, enggak ada itu. Ya, bahkan ada satu judul firman Tuhan yang kalau seringkali kita bagikan di dalam seminar membangun pernikahan yang kuat, itu adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Harapannya, wow, habis merit pasti honeymoon. Ya. Dan sampai selama-lamanya honeymoon. Ternyata di dalam pernikahan bukan cuma honeymoon, ada proses yang namanya kedewasaan. Di situ kita diproses, di situ kita dibentuk. Apa yang kita harapkan ternyata kok gak sesuai ya. Tapi itulah seninya, ketika kita bisa menemukan satu dengan yang lain perbedaan ini, menyatukannya, maka pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang luar biasa, saudara. Ya, Anda siap untuk menerima poin ini yang ada 4K ini? Silakan dicatat kalau Anda mau catat. Yang pertama, bagaimana kita bisa punya pernikahan one love till the end? Yang pertama, harus ada yang namanya K pertama adalah kejujuran. Katakan kejujuran. Ya. Katakan kejujuran. Amsal 14 ayat 2 dikatakan, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Ingat, saya ulangi lagi. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Saudara, hal yang paling mendasar di dalam membangun hubungan, karena saya tahu ada di antara Anda yang masih belum menikah, ada yang masih jomblo, ada yang masih single. Mungkin Anda mungkin berkata, waduh ini gak relevan buat saya. Enggak juga. Ini Anda bisa ambil tangkap ini untuk jadi bekal di kehidupan Anda yang nanti, yang akan Anda lewati, saudara. Ya, hari ini Anda belum menikah, tapi besok Anda akan menikah juga. Katakan amin. Ya, tentunya yang bagi yang terpanggil untuk gak menikah, ya itu karunia. Ya. Tapi kalau kita bisa menikah, ini jadikan bekal buat kita, saudara. Kejujuran ini penting, menurut saya. Anda harus bercerita tentang masa lalu Anda seperti apa. Kapan waktu terbaik untuk bercerita? Menurut saya adalah waktu ketika mungkin kita lagi dekat, lagi pacaran. Ya, karena bagi saya lebih baik di dalam pacaran kita ditimbang-timbang. Ada banyak orang kadang-kala tutupin, takut nanti kalau pasangannya kalau nggak mau gimana. Menurut saya kita harus fair. Apapun yang ada di masa lalu kita, lebih baik pasangan kita atau calon pasangan kita itu lebih baik mereka mendengar dari kita daripada dari orang lain. Kita yang harus kasih tahu, timbang-timbang. Kenapa harus ditimbang-timbang? Ya haruslah, namanya orang pacaran, buka dua mata lebar-lebar, lihat kelebihan dan kekurangan. Supaya apa? Supaya ketika menjalani proses pernikahan, itu gak boleh lagi dua mata terbuka. Harus satu mata terbuka. Apa yang terbuka? Yaitu melihat kelebihan pasangan, bukan lihat kekurangannya. Kadang-kadang orang itu kebalik, waktu pacaran, tutup satu mata yang dilihat baiknya saja. Yang dilihatnya adalah baiknya semua. Tapi setelah menikah, maka mujizat terjadi. Satu mata yang sebelumnya buta, tiba-tiba menjadi terbuka juga. Dan mulai lihat kekurangan pasangan, dan gak bersyukur oleh karenanya. Oleh karena itu saudara, dengar kata-kata saya. Justru waktu masih pendekatan, pacaran itu, Anda bisa ceritakan, supaya Anda ditimbang-timbang apakah proses ini bisa berlanjut. Kalau sudah berlanjut, artinya kita no turning back. Ya, tidak ada alasan untuk kembali lagi, mengungkit masa lalu sudah enggak bisa. Karena Anda juga sudah timbang-timbang di sana. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu enggak? Amsal 19 ayat 22 dikatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ini penting sekali kalau Anda membangun pernikahan. Ingat, yang diminta adalah kejujuran kita. Saya dan istri kami berdua saling tahu keuangan yang kami punya. Karena keuangan kita adalah keuangan bersama. Ya, kita nggak ada ke pos-pos keuangan masing-masing punya pegawai sendiri, nggak ada. Kita dua-dua sama-sama tahu. Nggak ada password dibuat handphone kami. Ada passwordnya, tapi dua-duanya tahu passwordnya. Nggak ada rahasia di antara kita. Kita saling terbuka. Tahukah Anda apa yang membuat pernikahan seringkali terjadi pertengkaran? Faktor yang paling banyak terjadi adalah tidak jujurnya pasangan. Punya keuangan yang disimpan. Orang kalau sudah punya keuangan, bahkan ironis ada orang menikah keuangannya berpisah. Saya mau tanya, untuk apa dipisah? Ya,
kalau sudah punya bayangan nanti kalau berpisah gimana? Artinya Anda enggak menangkap firman yang Tuhan sampaikan. Makanya kita punya kesempatan untuk menimbang-nimbang itu waktu pacaran. Tapi setelah memutuskan bahwa kelebihannya lebih banyak daripada kekurangan ketika kita melangkah di dalam pernikahan, maka artinya kita enggak boleh lagi lihat-lihat yang satunya lagi. Sampai di sini bisa Anda bisa menangkap sesuatu enggak, Saudara? Dan ketika kita melakukan jenjang pernikahan, artinya apa? Tidak ada pikiran, tidak ada planning untuk ke depan nanti. Bahwa kita menikah mungkin umurnya cuma 5 tahun, enggak ada itu. Karena kita putuskan ketika kita menikah, kita tahu sampai maut memisahkan kita. Itu adalah sebuah janji yang kita ucapkan di waktu itu. Dan itu adalah dream, mimpi yang kita punya. Waktu aku melangkah di altar, bayangannya cuma satu. Aku mau bersamamu untuk selamanya. Dan ini Saudara perlu dengan yang namanya kejujuran. Transparan di dalam keuangan. Transparan di dalam kehidupan. Ya, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Jangan bilang istri saya takut. Kalau itu bukan dosa sifatnya, kenapa Anda harus takut? Ya. Mungkin ada lagi juga mungkin bisa berkata bahwa memberi ke orang tua kadang-kadang mungkin nanti daripada pasangan saya toh enggak setuju segala macam, itu lebih baik dikomunikasikan. Ya, mungkin di next khotbah bisa disampaikan. Pastor Bernard pasti akan menyampaikan buat Anda juga bagaimana caranya memberi kepada orang tua. Itu dikomunikasikan. Enggak boleh sembunyi-sembunyi. Ya, ingat kadang-kadang dosa itu terjadi itu dari hal yang paling kecil dulu. Itu akan merembet ketika itu dilakukan dengan asumsi yang enggak tepat. Ya kan, dan itu akan terus merembet dan itu akan membahayakan di dalam pernikahan. Ya, makanya keterbukaan itu penting. Ingat sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya, ceritakan, jujurlah Anda. Maka saya percaya pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang bahagia. Ya, tentunya pasti cari momen yang tepat untuk menyampaikan sesuatu. Ya, nggak bisa langsung tabrak saja begitu. Mungkin kalau Anda pingin, mungkin. Saya merasakan mungkin ada beberapa di antara Anda ada satu rahasia yang mungkin Anda belum pernah cerita kepada pasangan Anda. Ya, mungkin lebih baik Anda berkonsultasi dulu kepada Pastor Bernard, Pastor Anita. Anda mungkin coba diskusikan dulu gimana kalau saya ingin menyampaikan ini. Karena ini juga perlu timing yang tepat. Anda perlu arahan dari pemimpin-pemimpin rohani Anda. Ya, jadi Anda perlu datang coba diskus dulu, tanyakan dulu. Ya, tapi kalau Anda yang masih pacaran segala macam, Anda punya masa lalu, Anda berhak untuk menceritakannya. Pasangan Anda perlu tahu juga, supaya apa? Supaya nanti ketika sudah masuk ke dalam jenjang pernikahan, tidak ada satu orang yang menyesal ketika memutuskan pernikahan ini. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu enggak, Saudara? Ya, kejujuran adalah poin pertama untuk kita punya one love till the end. Yang kedua, apa yang kita punya supaya kita punya pernikahan bisa bahagia. Yang kedua adalah kehadiran. Ya, di dalam pernikahan keberadaan kita harus dirasakan oleh pasangan kita. Seringkali ada banyak suami, ada banyak istri, mereka bisa satu di dalam rumah tapi belum tentu saling mengimpartasi satu dengan yang lain. Keberadaannya ya sudah menikah ya begini nih. No, Saudara, ingat Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Perhatikan apa yang diperintahkan Tuhan. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah melihat manusia yang seorang diri. Allah melihat kekurangan di dalam manusia itu. Makanya Allah menciptakan Hawa itu adalah untuk menolong Adam. Bahkan dikatakan dia adalah penolong yang sepadan. Artinya dua orang ini sama. Saling melengkapi satu dengan yang lain. Tidak ada yang merasa lebih hebat satu dengan yang lain. Karena tiap-tiap bagian itu punya bagiannya masing-masing. Tiap-tiap kepribadian baik pria maupun wanita itu punya fungsinya masing-masing. Enggak bisa dikomper. Karena enggak adanya di Adam, adanya di Hawa. Enggak adanya di Hawa, adanya di Adam. Dan ketika kita memutuskan untuk menikah, pertanyaannya satu, untuk apa kita menikah? Kalau saya sebagai seorang pria, kalau saya ditanya untuk apa kamu menikah, Sam? Saya kan berkata, saya menikah karena saya tahu saya ini kurang. Yang bisa menutup kekurangan saya adalah Pastor Lani. Dan kalau saya hari ini memutuskan untuk menikahi Pastor Lani,
Salah satu hal yang bisa saya ingat-ingat terus seumur hidup adalah keberadaan saya harus bisa memperlengkapi Pastor Lani. Keberadaan saya bisa menutupi kekurangannya Pastor Lani. Begitu juga dengan sebaliknya. Pastor Lani keberadaannya adalah menutupi saya. Makanya enggak heran ada satu pepatah bagus. Di balik keberhasilan seorang pria, ada istri yang bijaksana. Di balik keberhasilan seorang istri, tentunya juga ada pria yang mengasihi istrinya, saudara. Ini perlu dua orang yang tahu tanggung jawabnya masing-masing. Tahu peranannya masing-masing. Saya ada hari ini untuk memperlengkapi engkau. Ya. Makanya kalau kita tahu fungsi ini, tentunya apa? Keberadaan kita enggak cuma ada. Bisa jadi di rumah suami istri ada, tapi pernikahannya enggak berdampak apapun. Kenapa? Ya karena tiap-tiap orang cuma menunggu apa yang bisa aku dapat, apa yang bisa engkau berikan kepadaku. Saat kita selalu menuntut, menunggu, minta pasangan kita yang memberkati kita, maka tidak akan sesuatu yang terjadi, saudara. Pernikahan yang indah cuma dimimpikan, tapi enggak pernah dialami. Kenapa? Karena cuma menunggu sifatnya. Kenapa enggak kita mengambil inisiatif untuk saya tahu, kalau saya ada buat kamu hari ini, saya dipanggil untuk memperlengkapi kamu. Dan kamu ada hari ini, kamu juga dipanggil untuk memperlengkapi saya. Keberadaan kita harus dirasakan, saudara. Keberadaan kita harus berdampak kepada pasangan kita. Maka saya percaya setiap orang yang menginginkan ini, maka saya percaya pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang luar biasa, saudara. Katakan amin. Ya, katakan amin. Katakan dengan saya, tujuan pernikahan saya adalah untuk memperlengkapi pasangan saya. Saya ulangi lagi, tujuan saya menikah adalah untuk memperlengkapi pasangan saya. Amin, saudara. Katakan amin. Kehadiran kita. Makanya enggak heran, ya dulu kalau pacaran, kemana-mana diantar. Ya, seolah-olah hidup ini enggak ada siapa-siapa lagi, hanya just you and me. Tapi setelah menikah, ke pasar, pergi sendiri. Ya. Masa enggak punya kaki? Loh, kok begitu jadinya? Kehadiran kita harus dirasakan. Istri kita itu senang kalau kita antar, saudara. Ya. Di dalam mengantar itu bukan cuma mengantar, ada waktu untuk komunikasi satu dengan yang lain. Ya. Kalau saya seorang pria, saya belajar untuk bukakan pintu. Karena wanita itu kan kebutuhan utamanya adalah untuk dikasihi. Ketika membuka pintu di pasangan, itu bagi wanita itu juga menyenangkan. Karena merasa dihargai, dikasihi. Apalagi kalau itu usia pernikahan, bertambah usia. Lihat ya, seorang wanita, apalagi setelah punya anak, ya kan? Kadang wanita itu kan bertambah usia, bertambah keriput juga. Seringkali mungkin wanita itu kadang bisa jadi ada krisis juga di dalam kehidupannya, bisa jadi. Makanya perlu peranan seorang suami yang bisa menolong, membantu, untuk memberikan rasa aman juga yang sama. Ya, ketika kita bukakan pintu itu karena kita tahu kita mengasihi dia, kita mencintai dia. Maka saya percaya itulah yang dikatakan, keberadaan kita itu harus ada di situ. Enggak cuma ngantar tapi bertengkar di mobil. Ya. Mengantar tapi diam, enggak ngomong apapun. Dulu waktu pacaran ngobrol terus kayak enggak ada jam lagi gitu ya. Kayaknya hari-hari itu dipenuhi cuma komunikasi padahal yang diomongkan juga enggak penting. Ya. Tapi itu terjadi ketika pacaran. Tapi kenapa setelah married kok enggak dilakukan? Padahal justru setelah married itulah kita perlu banyak komunikasi. Nanti yang kita akan pelajari di bagian bawah. Kita perlu ngomong segala macam supaya kita bisa mencapaikan apa yang jadi kerinduan kita. Sampai di sini bisa nangkap sesuatu enggak, saudara? Anda mau punya pernikahan yang one love till the end. Ingat, Anda perlu kehadiran. Kehadiranmu bukan cuma ada, tapi dirasakan oleh pasangan Anda. Dan ini yang paling menarik lagi. Kehadiranmu berdampak bagi pasangan Anda. Supaya ketika bersama-sama pernikahan. Ingat, orang kalau punya pernikahan bahagia selalu berkata, nanti kalau sampai maut datang dalam hidupku, aku minta maut dalam, kalau maut datang dalam kehidupan kita, aku minta biar aku duluan yang mati. Kenapa? Ya karena aku gak bisa hidup tanpa engkau. Ya, karena kenapa orang sampai berkata seperti ini? Karena pernikahannya bahagia. Dia tahu keberadaan pasangannya itu berdampak sekali buat hidupnya. Makanya dia tahu bahwa gak mungkin bisa hidup tanpa dia, seolah-olah seperti itu. Bisa nangkap ini, saudara. Ya, bagi Anda yang belum menikah, catat poin ini. Jadikan bekal buat kehidupan Anda di kehidupan nanti, saudara. Ya, maksud saya di kehidupan yang nanti setelah lajang, tiba-tiba Anda menemukan pasangan dan Anda menikah di sana.
ya. Yang ketiga, ketiga, bagaimana kita bisa punya pernikahan yang bahagia sehingga kita bisa berkata one love till the end. Yang ketiga adalah keterbukaan. Ya, tadi yang pertama kejujuran, yang kedua adalah kehadiran, yang ketiga adalah keterbukaan. Saudara perhatikan, di dalam pernikahan kita harus bisa terbuka di dalam komunikasi. Apa yang kita mau dari pasangan kita? Apa yang kita mau ubah dari diri kita? Saya ulangi lagi. Apa yang kita mau dari pasangan kita dan apa yang kita mau ubah dari diri kita? Dan ini semua diperlukan kedewasaan di dalam berpikir dan berkomunikasi. Perhatikan kata-kata ini, sediakan ruang untuk kita bisa berkomunikasi supaya hubungan di dalam pernikahan kita menjadi lebih baik, saudara. Ya, sediakan ruang untuk itu, ada keterbukaan. Saya pernah ngomong sama istri saya, yang kamu tuh menikah, meskipun suamimu ini pendeta, seorang gembala, saya bilang godain istri saya, tapi saya bukanlah seorang nabi yang selalu tahu apa yang kamu pikirkan, yang kamu ingin kamu dapatkan, terus kamu transferkan ke saya gitu ya, tanpa berkata-kata, terus berharap saya bisa mengerti. Seringkali saya gak mengerti. Makanya saya bilang saya bukan punya karunia kenabian. Saya bilang, tapi kamu boleh bicara, ceritakan. Mungkin kayaknya kurang harmoni, apa kurang romantis. Tapi it's okay. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi harapanmu itu terjadi. Ya, bisa tangkap ini Bapak Ibu Saudara. Sediakan ruang untuk kita bisa increase kehidupan pernikahan kita. Sediakan ruang untuk di mana kita bisa diberi masukan. Kadang-kadang yang tahu kelemahan kita itu bukan kita, ya. Kalau kita mesti disebut namanya blank spot. Spot yang kita enggak kelihatan. Yang bisa tahu, yang bisa menambal itu adalah pasangan kita. Dan ini perlu kedewasaan, baik yang dikoreksi, yang diberi masukan maupun yang memberi koreksi, perlu kedewasaan. Harus tahu waktu yang tepat, di saat yang tepat dan dalam suasana yang tepat juga. Kadang-kadang kita maksudnya baik, tapi dinyatakan tidak tepat pada waktunya, maka apa yang diharapkan itu tidak akan terjadi. Justru pertengkaran yang terjadi. Saya mau supaya Anda semua punya kedewasaan. Saya mau tanya dulu sama Anda, mau enggak punya pernikahan yang bahagia? Maukah Anda punya pernikahan yang menjadi berkat buat nama Tuhan dan bagi sesama? Maukah Anda punya pernikahan, Anda mengalami surga di bumi, seolah-olah, aduh Tuhan, thank you, Engkau baik sekali. Aku boleh mengalami kebahagiaan bukan karena banyaknya harta atau apapun juga, tapi karena aku punya pernikahan yang bahagia. Maukah Anda punya pernikahan seperti itu? Dan kalau Anda mau, dengar kata-kata saya, sediakan ruang untuk Anda bisa memberikan masukan dengan yang satu dengan yang lain. Ada satu ayat bagus, Amsal 15 ayat 23 dikatakan, seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Saya ulangi lagi, Amsal 15 ayat 23. Seseorang bersuka cita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Wow. Ya. Seseorang itu akan menjadi bersuka cita kalau Anda memberikan jawaban yang diberikannya. Dan dikatakan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Maksudnya baik. Tujuannya baik untuk lihat pasangannya semakin diubahkan menjadi lebih baik. Untuk membuat pasangannya menjadi diperlengkapi lebih lagi. Tapi kalau waktunya enggak tepat, itu akan jadi pertengkaran. Makanya cari timing yang tepat juga di sana. Amsal 18 ayat 13 dikatakan, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Ketika kita mendengar masukan, pertanyaannya adalah jangan keburu menjawab. Diam dulu, dengarkan dulu maksudnya apa. Ya, karena saya seorang pria, saya diajari, saya juga baca buku banyak, bagaimana bisa menyenangkan istri. Katanya, survei mengatakan, kalau istri bicara, ya, jangan dengarkan yang A, B, C, dan D. Ya, karena A, B, C, dan D itu mungkin cuma terucap aja, tapi bukan pada pokok intinya. Ya, kadang-kadang kita gak sabar ketika istri kita sudah ngomong A, B, C, kita sudah jawab. Akhirnya gak ketemu apa yang jadi tujuannya. Padahal yang dimaksud istri saya, istri kita tuh ada di F mungkin. Makanya kita dengarkan dulu aja.
Makanya kalau kita punya ruang untuk menyediakan ini, maka itu akan berat, itu akan menjadi sebuah hal di mana kita memang sudah sepakati, oke, kamu boleh ngomong apapun hari ini, tak dengerin. Ya, tujuannya adalah untuk membangun satu dengan yang lain. Dan itu perlu ruang, ya. Dan dengarkan dulu kalau Anda pria. Biarkan istri Anda berbicara. Nanti Anda tahu bahwa ternyata ujungnya itu ada di F. Ya, tapi kadang-kadang A, B, C, D, E gitu ya. Anda sudah jawab di situ, maka Anda akan ketemu solusi. Yang ada adalah pertengkaran. Istrinya enggak selesai, Anda juga kebakaran jenggot. Kok ini ngomongnya begini begitu ya? Padahal ujungnya itu bukan seperti itu. Makanya Anda dan saya harus pintar sebagai seorang suami. Ya, dan ini ayat luar biasa lagi. Yakobus pasal 1 ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Kalau Anda dengar pasangan Anda bercerita, tunggu dulu. Boleh dengar, cepat dengar enggak apa-apa, tapi lambatlah untuk berbicara. Jangan dulu dikomentarin, tunggu dulu aja santai. Dan saya mau kasih tips buat Anda. Ya, di dalam membangun pernikahan kami ini, saya dan istri, kita punya satu tempat di mana kita bisa cerita, itu ada ruang untuk kita bisa cerita satu dengan yang lain. Dan itu adalah tempat di mana kalau kita boleh kasih nama adalah tempat meja makan kami. Ya. Itu adalah ruang makan kami, ya. Kursinya enggak banyak, cuma ada 6. Karena anaknya 3, ya, kursi 4, yang utama 2 tambahan. Dan di tempat itulah seringkali kita ngobrol. Ya, di mana kalau dulu waktu anak-anak kita sekolah, berangkat sekolah sebelum masa pandemi, itu adalah waktu di mana kita just you and me. Kita ngobrol sambil makan, memang luar biasa. Kalau sambil makan, itu pria itu ditenangkan. Naga di dalam perutnya. Ya. Ketika pria makan, maka tenang. Segala masukan pun terjadi, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Seperti itu. Ya, kalau pria ditanyain, apa yang kamu mau aku ubah? Apa yang kamu enggak suka dari aku itu apa? Itu selalu yang kita tanyakan. Kita memberikan ruang untuk kita menjadi dewasa, kita tanya, apa yang kamu enggak mau aku lakukan? Apa yang mau aku berubah? Sampaikan, apa yang menurutmu aku, di hidupku ini kurang tepat itu apa sih? Dan biasanya kalau pria ditanya apa, gitu, jawaban pria cuma satu biasanya. Tapi kalau wanita ditanya apa, banyak kalau wanita daftarnya. Kamu jangan begini, jangan begini, jangan begini. Dulu kalau saya dapat masukan itu, bisa jadi kebakaran jenggot. Tapi saya setelah pikirkan dan cerna baik-baik, ternyata setiap masukan dari istri saya, itulah kebaikan buat saya sebetulnya. Ya. Dan kapan menjadi titik temunya? Adalah saya tahu bahwa pasanganku ini bukan musuh untuk menjatuhkanku. Pasanganku ini adalah Tuhan yang menemukannya buat saya. Supaya aku diperlengkapi. Supaya bisa menutup apa yang menjadi kekuranganku. Dan ketika saya lihat pasangan bahwa ini adalah orang yang Tuhan pilih buat hidup saya. Untuk memperlengkapi saya. Untuk membuat saya menjadi lebih baik. Untuk membuat karakter saya menjadi lebih indah. Untuk membuat pekerjaan saya menjadi lebih baik lagi sebagai seorang pria. Ketika saya bisa melihat itu, maka setiap masukan yang diberikan ke saya, itu saya menerimanya dengan sukacita. Sekalipun kadang-kadang diberi masukan, masih kadang-kala masih bisa, kok bisa begitu ya. Tapi setelah dipikir lagi, ya benar. Dan kita selalu akhiri dengan kata thank you, sudah mengingatkan saya. Thank you sudah berani untuk ngomong sama saya. Karena ini membuat pernikahan kita menjadi lebih baik. Wow. Kalau kita bisa punya pernikahan yang terbuka seperti ini, luar biasa menurut saya. Masalah terbesar dari pernikahan itu bukanlah uang sebetulnya menurut saya. Tapi adalah komunikasi yang tidak pernah tersambung. Kadang seorang suami merasa dia sudah bekerja memberi uang cukup bagi pasangannya. No. Yang diperlukan adalah komunikasi. Cerita satu dengan yang lain. Utarakan apa yang menjadi kerinduanmu untuk lihat pernikahan menjadi lebih baik. Cerita saudara. Ya. Dan tentunya ketika dua orang ini dewasa, saling terbuka, saling tahu tujuan untuk kemana pernikahan ini berada, maka saya percaya pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang bahagia, saudara. Katakan amin. Ya, katakan amin. Ya. Mungkin tempat favorit Anda di mobil Anda,
lakukan itu. Ya, stolen time. Kalau kita biasanya stolen time, dulu waktu anak-anak masih kecil, sekarang anak-anak sudah besar semua. Ya, sekarang gak perlu lagi stolen time seperti dulu, kita kapanpun berangkat bisa. Tapi di waktu itu ketika anak masih kecil, kadang-kadang kita perlu stolen time. Ketika anak-anak sudah tidur, itu adalah waktu di mana kita bisa ngobrol berdua. Mungkin kadang-kadang lewat jalan tol, ngobrol berdua, just you and me. Di situ ada hati yang terbuka. Maka saya percaya ada komunikasi-komunikasi yang membangun satu dengan yang lain. Maka pernikahan itu akan menjadi lebih baik lagi, saudara. Katakan amin. Yang terakhir, keempat. Anda diberkati Tuhan, saudara? Kalau Anda diberkati Tuhan, katakan amin. Ya. Keempat, bagaimana kita bisa punya pernikahan one love till the end. Yang keempat, yang terakhir adalah komitmen. Ya. Yang pertama tadi apa? Masih ingat? Kita harus punya apa? Kejujuran, kehadiran, keterbukaan, dan yang keempat adalah komitmen. Komitmen apa saja? Komitmen untuk saling mengasihi. Apalagi komitmen untuk terus menjadi berkat bagi pasangan kita. Ya. Ingat Tuhan memanggil kita untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Komitmen. Komitmennya bukan minta apa yang bisa ku dapat, bukan. Ya. Komitmennya adalah apa yang bisa ku beri. Itu adalah komitmen kita. Dari hidup saya, apa yang bisa ku berikan kepadamu. Itu harus jadi komitmen kita. Untuk membangun satu dengan yang lain, saudara. Katakan amin. Ingat di dalam pernikahan, enggak ada yang namanya pernikahan tidak ada perbedaan pendapat. Apalagi sampai ke pertengkaran. Semua pernikahan pernah mengalami itu. Saya pernah ditanya oleh jemaat, pernah enggak pastor saya bertengkar dengan pasangannya, dengan Pastor Lani? Saya bilang, kenapa Anda tanya itu? Terus dia bilang, iya, karena saya lihat Pastor Sam itu selalu senyum-senyum dengan istrinya. Baik istrinya juga, Pastor Lani, kalau saya lihat ketika Pastor Sam yang khotbah, Pastor Lani juga aminnya paling keras. Kalau Pastor Lani yang khotbah, Pastor Sam yang aminnya dengan keras. Seolah-olah dunia ini gak ada lagi orangnya, cuma Pastor Sam sama Pastor Lani. Dan tak lihat selalu senyum-senyum seperti itu. Dan itu ditanya oleh jemaat, pernah gak bertengkar? Saya bilang pernah. Namanya manusia pasti, namanya pria dan wanita, beda cara berpikir, beda keinginan. Jangan pernah lupa, sebelum kita ketemu dengan pasangan, kita dibentuk di keluarga masing-masing. Kita melakukan hobinya masing-masing. Kita punya keinginan masing-masing. Dan ketika ditemukan, pasti banyak perbedaan. Apa yang biasa kita lakukan di masa lalu, belum tentu cocok untuk kita lakukan di masa depan, di dalam pernikahan. Dan itu perlu komitmen. Ketika di dalam pertengkaran, kita harus punya komitmen. Bahwa kita dipanggil untuk jadi satu dan untuk selamanya. Tapi bukan lakukan ini cuma karena kata Tuhan, tapi hidupnya gak bahagia juga. Jangan. Makanya tadi dikasih poin-poin di atas tadi. Tapi ketika kita terjadi pertengkaran, kita punya komitmen. Apa komitmennya? Kita bisa berkata bahwa pertengkaran kita gak penting. Siapa yang benar, siapa yang salah, itu bukan masalah bagi kita. Tapi yang terpenting adalah kamu. Itu yang harus dipunya di kita, saudara. Katakan amin. Harus punya komitmen dua orang ini. Komitmen terbesar saya adalah melalui hidup saya ingin membahagiakan kamu. Itu yang harus dipunya. Komitmennya apa? Aku mau punya pernikahan bahagia, no matter what. Aku mau punya pernikahan yang harmonis, no matter what. Itu perlu yang namanya komitmen. Ingat, di dalam pernikahan itu, usia 0 sampai 5 tahun, 0 sampai 3, 0 sampai 5, itu adalah di mana itu adalah proses pendewasaan di situ. Ya, kita dijadikan satu di mana dua karakter berbeda itu enggak mudah. Ya, pastinya terjadi kok begini ya, harapannya enggak sesuai kenyataan. Yang dimimpikan kok begini jadinya. Kok enggak seperti yang dicerita-cerita di dongeng, lihat princess and prince, ya. Lihat pangeran dan putri, kok gak seperti itu ya? Kok ternyata gambarannya kok lain ya? Itulah proses 0 sampai 3 tahun, 0 sampai 5 tahun. Di mana itu menjadi krisis di awal. Makanya itu perlu ditemukan. Dan itu perlu sebuah komitmen. Komitmen diperlukan juga di waktu di mana ketika pasangan kita mungkin mengalami sakit. Mungkin pasangan kita juga mengalami di mana dia mungkin gak bisa berfungsi. Sebagai seorang suami mungkin bekerja, mungkin dia mengalami sakit sehingga dia gak bisa bekerja lagi. Itu perlu sebuah komitmen untuk satu dengan yang lain berkata bahwa until the end. One love until the end. No matter what, tidak ada alasan apapun.
Karena aku tahu sejak pertama kali aku mengikat janji nikah, itu bukan cuma kepadamu saja, tapi yang pertama-tama kepada Tuhan. Janjiku kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu melihat hidup kita berdua. Makanya ketika menjalani ini, saya tahu janji saya pertama-tama kepada Tuhan, baru kepadamu. Amin. Jangan bilang saya menikah kalau boleh bertahan sampai hari ini karena anak, keliru saudara. Ya. Ingat, komitmen Anda bukan pada anak, karena anak belum ada waktu Anda menikah pertama kali. Komitmen Anda pada pasangan Anda. Komitmen Anda pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kalau ada orang punya komitmen dalam pernikahan ini, maka bisa dengan mudah yang saya katakan tadi, pertengkaran kita enggak penting. Ya, perbedaan pendapat kita enggak penting. Siapa yang benar, siapa yang salah juga enggak penting. Tapi yang penting adalah kamu. Yang penting adalah pernikahan kita bahagia. Katakan amin. Katakan amin. Siapa yang diberkati Tuhan, bisa kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang, mari kita akan nyanyikan satu pujian, lagu lama. Dan sebelum nanti saya serahkan kepada Pastor Bernard, saya akan berdoa buat Anda terlebih dulu. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Kau sungguh baik. Hari ini kau telah mengajar kami bagaimana kami boleh punya pernikahan yang bahagia sampai maut memisahkan kami. Itu bukan sekedar perkataan firman-Mu saja Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami boleh berkarunia untuk kami menikah, kalau kami boleh diberi kesempatan anugerah untuk kami boleh menikah, itu artinya Tuhan juga akan menolong kami, memberikan hikmat bagi kami. Supaya kami tidak cuma punya pernikahan yang sampai maut memisahkan, tapi kami boleh punya pernikahan yang berbahagia. Punya pernikahan yang harmonis. Sehingga anak cucu kami, orang lain melihat berkat dari pernikahan kami. Kami mau ya Tuhan, kami mau. Biar hari ini kami juga memulai dengan yang namanya kejujuran bagi Anda yang belum menikah. Ingat, kejujuran itu penting dalam pernikahan. Anda harus terbuka, harus bercerita tentang apa yang terjadi mungkin di waktu-waktu itu. Jangan sembunyikan di pasangan. Cerita. Mungkin Anda mengalami konsekuensi dari Anda ketika Anda bercerita itu. Tapi saudara, dengar kata-kata saya. Kabar baiknya adalah pernikahanmu bisa dipulihkan. Pernikahanmu bisa mengalami hal yang indah ketika tidak ada rahasia yang ditutupi satu dengan yang lain. Karena ada hati yang percaya satu dengan yang lain. Dan yang kedua adalah Anda perlu punya kehadiran, keberadaanmu bukan cuma ada, tapi keberadaanmu harus dirasakan, keberadaanmu harus berdampak bagi pasangan Anda. Dan yang ketiga, Anda harus punya yang namanya keterbukaan. Komunikasikan, berikan ruang terbuka untuk satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Utarakan apa yang mungkin itu perlu kita ubah, utarakan itu supaya pernikahan ini menjadi lebih baik lagi. Yang terakhir adalah punyalah komitmen. Dan saya mengundang untuk suami istri, kalau ada, Anda bisa bergandengan tangan, kita akan nyanyikan lagu ini, saudara. Thank you Jesus. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Mari angkat tanganmu katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan. Katakan kasih Tuhan. Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Sekali lagi katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan memulihkan. Kasih Tuhan memperbarui. Kasih Tuhan mau mengampuni. Kasih Tuhan mengubah segalanya. Tuhan Yesus, Engkau ada bersama dengan kami. Hari ini kami mengundang Engkau hadir
Jadilah Raja dan Tuhan atas pernikahan kami. Jadilah Tuhan dan Raja atas kehidupan kami bagi yang belum menikah. Karena kami tahu, Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Di dalam kehidupan, di dalam Engkau Tuhan, ada rahasia-rahasia kehidupan yang akan Kau beritakan kepada kami. Oleh sebab itu, izinkan hari ini kami diperbarui kasih kami. Baik yang menikah maupun yang belum menikah, perbarui kasih kami. Biar kasih Bapa Surgawi ada di kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengecap kebaikan-kebaikan yang daripada-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan hari ini kami mau juga dewasa di dalam pernikahan kami. Pernikahan itu bukan bicara apa yang bisa kami dapat di dalam pernikahan. Tapi pernikahan itu bicara apa yang bisa kami beri di pernikahan ini. Sehingga pasangan kami akan bersyukur oleh karena punya kami. Sehingga pasangan kami akan diberkati ketika mereka punya kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu atas kehidupan kami semua. Sehingga apa yang kami dengar bukan sekedar pengetahuan. Sehingga apa yang kami dengar itu menjadi kehidupan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berkati GMS Semarang, berkati Pastor Bernard, Pastor Anita, seluruh tim yang ada, Tuhan urapi, berkati dengan luar biasa. Pakai hamba-hamba-Mu menjadi besar di tangan Tuhan. Dan pemakaian yang luar biasa itu yang akan kami dengar. Bahwa Tuhan memakai hamba-Mu, Pastor Bernard, Pastor Anita, dengan seluruh GMS di Jawa Tengah. Jadi GMS yang luar biasa, yang diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti diberkati, dikuatkan, dan diinspirasi lewat kebenaran firman Tuhan. Setelah firman Tuhan kita dengar, giliran kita untuk mempraktekannya. Dan hari ini adalah waktu yang terbaik bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Anda perlu menerima Dia, supaya Anda dituntunnya masuk di dalam perjalanan hidup yang baru dan berjalan di dalam kasih karunia. Oleh karena itu, Anda yang memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hati Anda. Katakan bersama-sama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini saya mengakui saya adalah manusia berdosa. Saya adalah manusia berdosa. Ampuni dan sucikan segala dosa dan pelanggaran saya dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut saya mengaku. Dalam hati saya percaya. Bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib. Bangkit pada hari ketiga. Terangkat ke sorga. Dan sekarang duduk di sebelah kanan Bapa yang mulia. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi atas hidup saya sampai selama-lamanya. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Dan perjalanan kerohanian kita tidak berhenti sampai di situ saja. Anda perlu dimuridkan supaya kita bisa bertumbuh dewasa di dalam iman juga. Oleh karena itu Anda bisa klik link video di atas ini supaya Anda bisa dituntun di dalam perjalanan kerohanian Anda lebih lanjut dan kita bisa melayani bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Satukan hati kita sekali lagi di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu menginspirasi, menguatkan, meneguhkan kami. Dan giliran kami setelah mendengar adalah mengerjakan, melakukannya. Dan mengucap syukur juga ada saudara-saudari kami Tuhan baru menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Menyerahkan perjalanan kerohanian mereka ke dalam tangan Tuhan. Bantu mereka bertumbuh juga bersama-sama dengan kami Gereja Mawar Sharon. Dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan berdoa dan mengutus setiap jemaat Tuhan untuk kembali ke lingkungan mereka masing-masing menjadi garam dan terang bagi dunia. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Engkau lewat kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Dan perhatikanlah jemaat, kedua tangan-Mu itu Tuhan akan pegang dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Sehingga apapun juga yang Kau kerjakan dengan kedua tangan-Mu di dalam ketaatan-Mu kepada Dia, biarkan Tuhan buat segala sesuatunya berhasil. Dan biar mulai dari hari ini, kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama haleluya. Amen. God bless you all.